Selamat datang di Kisah di Sebalik Suara. Segala kisah dan info yang dipaparkan di sini dikumpulkan dari berbagai-bagai sumber. Korang jangan lupa tekan subscribe dan tekan like di bawah tau. Terima kasih. Sedihnya rasa apabila mendengar Muhammad Arfan Zikri memanggil nama ibunya kerana mengigau. Barangkali dia terlalu rindukan ibunya. Begitu luahan Fauzah Dolah 63 yang merupakan ibu kepada Nurul Ashikin Kamarudin 67 yang terkorban bersama suaminya Lance Corporal Muhammad Syakiran Samsudin 30 selepas terlibat dalam kemalangan di Jalan Said Putra Kuala Lumpur pada 29 Oktober yang lalu. Menurut Fauziah, dia begitu sedih apabila mengenangkan nasib yang menimpa cucunya yang kini yatim piatu. Apatah lagi, usia Muhammad Arfan Zikri baru setahun 10 bulan. Saya dan suami akan menjaga Arfan kerana Arfan sangat rapat dengannya sekeluarga. Lebih-lebih lagi anak bongsu saya, Diana. Arfan tak boleh bercakap, tapi selepas kedua-dua ayah dan ibunya selamat dikebumikan, dia panggil ibunya beberapa kali. Mungkin dia rindu sangat sebab mereka rapat. Selepas kejadian itu, Arfan seperti tercari-cari ibu dan abinya dan tidak ceria. Dia kurang minum susu dan hari ini baru nampak wajah Arfan ceria sikit. Kalau ikutkan hati memang sedih dengan nasib cucu, tapi saya sekeluarga redha dengan pemergian anak dan menantu. Menurut Fauziah, arwah anak dan menantu selalu balik ke kampung jika mereka cuti. Tak ada sebarang tanda dan perubahan yang mereka tunjukkan semasa pulang bulan September yang lepas. Marilah kita sama-sama doakan semoga arwah Lance Corporal Muhammad Syakiran dan Nurul Ashikin ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Al-Fatihah.